bimbingan dan ujian skripsi di kebun ini, intinya bahwa saya ingin memberikan inspirasi secara simbolik bahwa menulis itu seperti bertanam, seperti bertani, seperti berkebun. Kalau kita tekun, kalau kita menjalani proses, maka kemudian menulis skripsi atau menulis yang lain, saya pikir itu akan juga mudah, pasti panen pada saatnya. Itu yang pertama-tama. Yang kedua, tentu saya ingin memberikan inspirasi tentang realita yang berbeda. Kalau di kampus itu kan kesannya kan formal, gitu ya. Kesannya kan kaku, tapi kalau kemudian di kebun, kita bisa rileks bahwa jarak itu seakan-akan tidak ada. Apalagi di sini saya hadirkan penguji sebaya. Yang uji itu adalah alumni STKIP sebagai pendamping saya yang sudah punya pengalaman menulis lebih banyak daripada kawan-kawan mahasiswa. Di sini apa yang dilakukan di sini? Di sini ini tadi kami baru saja menyelesaikan ujian skripsi. Tugas akhir dari teman-teman mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tahun 2016 STKIP PGRI Ponorogo. Oke. Ini kan tempatnya bukan lagi di kampus ya, iya. Gimana? Nah, justru ini hal-hal baru Mas, ya kayak ginilah yang mungkin dibutuhkan mahasiswa saat ini. Jadi kalau misalkan skripsi di kampus itu sudah hal yang biasa, nah ini adalah hal yang baru. Mungkin dari teman-teman mahasiswa itu dapat pengalaman baru, kita lebih rileks, kita lebih enjoy dengan suasana seperti ini. Dan ada filosofi tersendiri juga yang bisa kita dapatkan, yaitu dari berkebun. Di sini kami belajar bahwa dengan sosok apa ya, istilahnya berkebun ini harus memiliki karakter yang tekun, seperti itu. Nah, sama halnya dengan kami ketika menulis skripsi. Jadi harus tekun, harus ulet, harus sabar, dan juga penuh, istilahnya penuh perhatian untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, seperti itu.